3. Tempat jual buku yang setahun sekali, gede banget tempatnya. Sebelum kita masuk, cara prevent virus corona. What? Karena kita takut juga ya kan. Cara prevent adalah aku pakai Ihada. Beli di Jepang. Semprot ke satu badan. Kita semprot dulu. Ini antivirus. Wow. Nah, jadi kita mencegah lebih baik ya. Jadi pada mau mati ya. Rempong ya guys. Inilah. Oke, nah si kameramen juga kita semprot ya. Dia udah antivirus. Partnerku hari ini juga kita semprot. Jadi berapa pun sih. Jadi rumahnya kita dicegah antivirus dulu. Jadi kita nggak boleh pegang macam-macam, pegang seadanya. Terus karena kita nggak sakit, kita nggak pakai masker. Ingat itu, kalau kamu sehat, jangan pakai masker. Yang sakit aja pakai masker. Lalu, mari lanjut. Mas. Nah, sebenarnya nyampe, kita tuh mau makan dulu, guys. Tapi mau jalannya tempat pasar yang ujung. Lihat dong, udah beli ini. Ini. Gila, bagus-bagus banget. Kita fokus ke letakan, mari. Jadi lo harus top up, Ci? Iya, kita harus Korea dulu, Korea. Guys, jadi makanannya tuh banyak banget, guys. Tahun lalu kesini kayak gak sebanyak ini, guys. Tapi kali ini mantep banget. Jadi aku mau cari makan yang, karena aku pantang nasi, jadi cari yang non-nasi. Guys, ronde pertama. Siomay babi. Enak. Tapi satunya harganya 15 ribu, guys. Aku beli 3 ruang, biar cari yang lain lagi. Enak loh. Itu bener enak. Enak, makanan kampung seru enak. Oh, jadi beli bukunya buat Exi? Iya dong. Makanya kita beli. Ayo guys, kita ke Super Obral. Udah tempat obral, kita cari yang obralnya. Wow. Thank you.
Jadi udah kelar. Kelar. Satu troli. Satu troli. Untuk beberapa anak saja. Nggak boleh banyak-banyak. Boleh, tapi over banyak kan. Oh. Mau maksimal berapa? Nggak boleh. Cuman nggak nyampe. Kalau ini 1-2 lebih? Belum ini. Oh, jadi berapa sih? Berapa? Deg-degan nih, bisa bayar nggak ya? Atau utang ya, guys? Bisa utang nggak ya? Debit BCA atau kartu kredit itu diskon 5% dan bisa cicilan 3 atau 6 bulan 0%. Jadi kalau shopping banyak banget terus berasa mahal, cicilan aja gitu. Jadi gak terasa gitu. Oke, jadi aku bakal review buku-bukunya bersama anakku. Mantap, maksudnya kan langsung lah. Itu ya? Nah guys, jadi kan udah selesai nih. Tapi tidak sampai sini saja. Pasti pada penasaran kan, apa sih buku yang aku beli? Cocok gak sih untuk anak umur 1 tahun lebih dikit? Nah jadi itu bakal aku review. Aku bakal aku buka buku-buku ini sama Eksi. Jadi kalian lihat deh. Oke, apa sih buku-buku yang aku beli? Check it out. Oh,
Gaga, thank you for the many ways you show us of your love. Kayak gitu-gitu sampai terakhir. Pokoknya tentang doa sebelum bobo, biar dibaca sebelum tidur. Aku mau buka ini. Ini adalah, jadi buku ini isinya tuh banyak bunyi. Rp33.000 dan aku beli yang 120.000 tuh cuma satu pit doang, sisanya kayak di bawah 100.000 semuanya. Nah, ini. Ya. Wih. Jadi ini bisa belajar untuk tracing juga tuh. Bisa dihapus-hapusnya gampang banget, kayak langsung bersih. Oke banget sih, harus pakai tisu basah aja ini mah. Nah, ini kayaknya emang dia belum cocok umurnya, masih terlalu kecil untuk main ini. Itu suka banget buku, saya banyak beli yang buku. Yum. Belakangnya masih ada butinya, aku copot butinya. Oke. Ya mau beranjak dan mama menanu. Nah, jadi ini udah aku copot kan belakangnya, coba ya kita buka dulu. Bibik sini apa? Wuhuf ya? Lihat. Nah, exhibit ya. Enjoy banget kan? Terus kalinya, ini apa sih? Oh, di sini family ini. Ini jigsaw book. Puzzle tuh.
bundling ini. Nah ini juga pencetan nih dalam. Jadi ini tuh ya harganya 85.000 dapat 3. Dapat 3 buku. Ini oke banget loh. Jadi ini tuh satu bukunya itu 55.000, 70.000, 70.000. Itu samanya 195.000. Dan dia kalau beli 3 langsung harganya 85.000, irit 100.000-an lebih. Oke. Nah, kita siap. Pop-up-nya tapi cuma satu halaman. Wuih, kita cari uang. OMG. Oke. Dalam sekejap ya guys. Cepat sedikit. Di sini. Nah ini juga pencet juga. Ini juga pencet-pencet nih. Pencet-pencet gak usah buka lah ya. Sama ya. Jadi sekian review buku belanjaan tadi malam. Jadi yang paling Evi kayaknya dia paling suka adalah yang ini kayaknya yang paling berkesan sama dan ini. Nah jadi tuh Big Bad Wolf ini adanya tuh setiap tahun sekali. Jadi setahun sekali tuh bakal ada terus dan selalu 24 jam. Kalau yang tahun ini tuh dari tanggal 6 Maret sampai 16 Maret. Jadi yang mau pergi silahkan pergi jam berapa saja dia buka dan buruan pergi karena tuh buku-bukunya oke banget sih, bagus-bagus dan murah-murah banget karena dia sale-nya tuh 60-80% semua buku dan bukunya itu banyak yang bahasa Inggris juga semuanya, jadi bisa belajar bahasa Inggris gitu dan juga bagus-bagus banget. Dan di sana tuh banyak buku dari anak-anak sampai yang untuk orang gede kayak tentang agama kayak desain kayak semua itu ada dan buat anak-anaknya tuh banyak banget dan oke banget semuanya. Jadi guys kalian jangan lupa datang ke Big Bad Wolf. Kalau nggak datang ya sama. Thank you for watching, jangan lupa like, share, and comment. Dadah.